Assalamualaikum sahabat semua. Di sini saya akan memindahkan koloni lebah yang bersarang di rumah adat Kabupaten Sluma, rumah adat suku Serawai. Ini bersarang di dalam almari. Ini sarang lebahnya. Sarang lebah ini akan saya pindahkan ke kotak budidaya. Berapa lama itu, Bang, di sarang? Itu nggak tahu, ibu yang tahu. Ibu yang tahu? Yo. Siapa abang namanya? Wahyu. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kita coba berikan asap terhadap koloni lebah ini. Kita berikan asap. Kemarin di kolom komentar ada yang menanyakan seperti apa royal jelly. Nah, inilah yang disebut dengan royal jelly. Ini madu padat. Nah, inilah yang disebut dengan royal jelly. Kakak siapa kemarin yang memberikan di kolom komentar terkait pertanyaan royal jelly? Nah, ini kak, madu padat atau yang disebut dengan nama royal jelly. Karena lebahnya ini akan kita pindahkan ke kotak budidaya, kita ambil semua sarangnya ini satu persatu. Kita ambil semua sisir sarangnya ini. Saya curiga terhadap koloni lebah ini karena saya tidak menemukan larva di sisir sarangnya. Ini terlihat menonjol seperti ini adalah drone atau lebah jantan ini. Coba kita kikis menggunakan pisau. Sisir sarang di atas ini kita kikis perlahan-lahan. Kita kikis. Kita kembali mengambil sisir sarangnya. Nah, terlihat di balik sisir sarang ini juga didominasi oleh telur jantan. Tidak ada tanda-tanda larva ciri khas daripada telur ratu. Oke, kita ambil lagi. Nanti kita buktikan apakah betul koloninya ini memiliki lebah ratu atau tidak. Kita buktikan. Tapi melihat dari sisir sarangnya ini, sepertinya koloninya ini tidak memiliki ratu. Nah, di belakang juga itu adalah sarang telurnya didominasi oleh telur jantan. Kita ambil lagi. Nah, ini sepertinya dia akan membuat ratu. Sepertinya masih ada satu sisir sarang. Ini satu sisir sarang lagi sepertinya.
Sisa sarang terakhir. Kita ambil lagi. Dari pengalaman yang saya ketahui, kalau ciri-ciri sarang seperti ini, lebahnya tidak memiliki ratu. Kita buktikan dugaan saya ini apakah benar apa tidak. Oke, selanjutnya kita ambil koloni lebahnya ini. Sangat sedikit koloni lebahnya. Ini kita amati apakah ada ratunya apa tidak. Karena koloninya sangat sedikit, sangat mudah kita untuk mendeteksi atau melihat ciri-ciri ratu Apis cerana. Dugaan saya 90% benar. Ternyata koloni lebah ini memang tidak memiliki ratu. Koloni lebah yang memiliki ratu di sisir sarangnya ini pasti ada larva. Dan bentuk sarangnya tidak akan menonjol seperti ini. Ini bisa diamati. Sisir sarang yang menonjol seperti ini tidak rata simetris. Ini menunjukkan kalau larva ini diisi oleh lebah-lebah jantan. Bukan lebah pekerja. Ini ada calon ratu. Ini ada larva calon ratu. Kita buktikan. Mungkin sekira 1 pekan ke depan larva ini akan menetas. Sama-sama kita saksikan apakah telurnya ini berhasil menetaskan ratu apa tidak. Kita sama-sama buktikan. Ini ratunya apa? Larva sisir sarang berisi larva ini saya letakkan ke kotak budidaya. Lebahnya ini tidak memiliki ratu. Namun di sisir sarangnya ini terdapat sejumlah calon ratu. Ada larva calon ratu. Kita buktikan dalam 2 minggu atau 2 pekan ke depan. Sama-sama kita buka lagi. Apakah berhasil menetaskan ratu atau tidak. Oke, terima kasih sahabat semua. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup semua sisirnya. Thank you.